Allahu 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 Allah Allahu Kehidupan ini jadi indah oleh karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diharapkan senantiasa memperkokoh hubungan kasih sayang. Dan perlu disadari bahwa kehadiran kita di muka bumi ini diawali dengan hubungan kasih sayang. Setelah kita lahir, itu kembali dengan penuh kasih sayang. Magiro nama cinno manang atie mita nanae. Ya ko angka tahu toli kere-kere mita nanae dipertanyakan kemanusiaannya. Oleh karena itu, itulah hubungan kasih sayang yang ditanamkan Allah pada kita semua umat muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lainnya bagaikan satu bangunan, antara satu dengan yang lainnya saling memperkokoh. Ini perlu disadari. Maka de ie mita hebat turi linoye apa de ta pada-pada. Indahnya pelangi karena berbeda, namun keindahannya karena dia bersatu. Karena itu dalam Islam, satu di antara kita sama sekali tidak boleh saling memandang enteng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadisnya menerangkan bahwa la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. La yadkhulunal jannata dinata matawi suruga man kana fi qalbihi narikku angkiriatinna mithqala zarratin min kibrin sipada kama-kama sikap sombong. Ia nangka tau makada ia numua istighfar kita. Ia nangka tau makada ia numi istighfar kita. Karena pada lengi itu hebat. Tadi saya sampaikan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan. Dena kuwa kasin nama sigita ye. Seandainya tidak terlibat semua unsur mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi de nawadika da kasi e de mujaji masigi kore gaga ka. Apa kada toi sammenge namo angka kasi kore ga sammeng de tuna jaji. Itulah kehidupan antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Makanya Roma Irama biasa melantunkan, memang sudah diatur di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin, ada atasan ada bawahan, agar satu sama lain bisa saling membutuhkan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Roma Irama walaupun dia bernyanyi tapi penuh pesan dengan dakwah. Kalau itu diteladani, bahwa kehidupan ini jadi indah karena semua kita punya fungsi masing-masing, dan itulah yang harus diperbaiki. Desisi senginawat di makada agatoyero pak balu jalan kote de na taman re jalan kote koma koiro prinsip ta. Aga tu yero pakken re kalukumi de taman re kalukulolo kodega pakken re kaluku. Jadi sekali lagi semua orang pada lengi hebat,
Itulah sebabnya hubungan silaturahim harus diperbaiki. Karena itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Niga-niga tahu melo ilo moat dan lekna andrange melo ilam perang umurukna falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Ia nadek nama kanja asam pulau wangi, ia na melo kisi bombe-bombe, apalagi ko idik mak bali bola melo si bombe-bombe, kita akan makan hati. Masanggara i bali bolata, mohon maaf apa si bombe ki taropassa oni minyak nami yang kelingi, bau sanggara nami yudung, nade apo na tamasso nareko yudung. Tapi nareko bagus silaturahim, makanjai hubungan sama bali bola minimal satu sama. Agi asam minimal satu sama, aman rei sanggara bali bolata, nakiringan sanggara, alena man re sanggara, idik man re to sanggara satu sama. Tapi salah sedikit dua sama, agi asa dua sama, mas sanggara ibali bolata, kabatulang idik man nasucoto, nakiringan sanggara, makadai papasan natorioloe pimali ipali supane natawe ibisai. Aja mu bisai panena tawe kumpalisu. Tapi mega tahu salah paham. Ia roise na warik kadai kadai pimali ipalisu panne ibisai batuan na liseki. Ia kode mu liseki bisai ha? Apa kode itu bisai dua kosong itu? Makanya toriolota, karena sangat tahu yang namanya saling menghargai. Kode gaga maka watuero nalangi, maka napodangi tunurena, tataro ni jolo panetana. Sapusemu mamatu palisui, batuanna manasukaju pimatu kukoringi, atau masanggara lami pimatu kukoringi, anapalisu panena barat dua sama. Magina dua sama, manre sanggara alena satu sedi ipalisungi coto berarti dua, idi kotoro manre toki sanggara manre toki coto dua sama. Makin bagus silaturahim makin mega dalle, jadi dek nasala nabita maka dekomelo kita mbayat dalle ta pakanjaki silaturahim ta. Makanya melalui puasa ini yang sisa tiga hari, yalah hikmana apa dua mitu rukunna puasai niyae subawa matahangi. Aga hikmana niyae pada ipakanjaki mana nginiata, karena ternyata kepada makasih nginiata insyaallah makanjai asam pulon longi. Idi pak baju jalan kotee komelo kimak baru jalan kote aja natoliero inawanawa saroe, apa kotoliero inawanawa saroe ya kitau kangi jalan kote wani pade natarala natabalu si pemang nasabari dek na makanja silaturahimme, apa konontoa iero tom maliengi maka dei taufaga nabalu ina dek na makasing. Komakoiro berarti dek nama kanja silaturahimme kurang itu dalle taidi pak balu jalan kote e iya rodenre makuratoni amalana padena na melo siruntu. Tapi komakanja silaturahimme insyaallah pamakanja niata de ta balu iko dek nama kasing apa milodongi sebelum berangkat e fuang alanga adisinga kesi sare kom mangiwad dengan mak balu jalan kote bara angka na bukat tawe. Sarekom mangiang katokulolong apalap puasa
Begitulah semua kita, apapun kegiatan tak diniatkan lillahi ta'ala. Karena kalau diniatkan lillahi ta'ala, pasti nafas sediangangi amala fungalla ta'ala. Tapi kapan na lesse niata lengita katai, maka yang anda dapatkan ia narudoi e. Dan saya anggap bahwa narekodoi ia katai, bahasa saya panjar mi itu. Nasaba lino onro cinampa mi doi e komi lino iruntu, tapi koma tu akhira justru yeru isapa apalangi na konroi monro apalangi narekomakanja silaturahime makanja i atungangi. Makanya turiolota mohon maaf kometum malli de tunakada tafaballika, tapi makadami tapasilelei gare indoku. Ya ko angka misalnya tapasilelei gare indoku tallota, ya ko angka tallona, maka dan itu siapa na paraluana nakada lima kodena ganna lima, maka de tu amureta podangina indokmu masempo tallona amureku. Ya ko nana mundrie kadani ya na tunafoji indoku pamasempo. Tapi de na koro ware kadae magi na kada toriolota masempo apa na pimmalia torioloi mappade de na foji makade de gaga tayu makade mi masempo ko angka kadani tu angka nahe nappa itu tanai siapa linna tanta angka tanta kada aja na wallina alabawan ni palima mitue tanta makacoa sannai. Tapi yang kata tanta makada siagal linna tanta kada tak dua sab buce dina tanta mareke ngasannai de nama seke narekko kualan ni doi kada ni tu tantaku terima kasih na kada na iya sama-sama tanta agi sat terima kasih terima ipat bere aga na terima doi magi ku kada sama-sama pada angkai runtu. Angka toya aku lolongan. Amureku runtu doi, indoku runtu tallo. Ia naruyasa silele, lele doina amureku. Lele doina indoku lori amureku. Lele tosi tallo na amureku lori indoku. Dan kehidupan begitu pak. Silele lele mana mi. Jadi komakanja ini ata, insyaallah ilolongan ya palanna riasirimunrinna pungalla ta'ala. Itulah pentingnya silaturahim. Sarekom mengimakanji atau tongange nasabah kode nama kanja silaturahim me masih sakit dua rialino lebih lebih pa riasiri mondrina fung Allah Taala. Narampei fung Allah Taala rialna akram albina rimakadenai. Duribat alaihi muzillatu ainama sukifu illa bihablim min Allah wa hablim minan nas. Nakan na itawe atunanga kegei kegei monro illa bihablim min Allah sangalina makanja pi hubungan naswa fung Allah Ta'ala wahablim minan nas andrangi hubungan nasbawa padan narufatau. Ini ayat ada-adan na fung Allah Ta'ala nayaro ada-adan na fung Allah Ta'ala pasti tongan inna wa'dallahi haqqun majapunna jancinna fung Allah Ta'ala pasti tongan. Karena itu harus diyakini bahwa dimanapun kita berada narikode nama kanja asi sumpungangnya sebuah fung Allah Ta'ala andrangi asi sumpungangnya pada tarupa tahu nakan naki atunangan. Karena itu kita berupaya bagaimana senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antara sesama manusia. Sigandengi pae hubungannya subah fung Allah Ta'ala subah hubungannya pada tarupa tahu. Karena semua kegiatan yang kaitannya dengan bagaimana kita berhubungan dengan Allah aplikasinya adalah
bagaimana supaya hubungan antara sesama manusia baik. Sempajangnya itu kan memperbaiki hubungan kepada Allah. Tapi ia panama kesis sempajangnya kalau kita mampu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu setiap kita salat senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi pada saat kita tidak salat senantiasa harus jalan kita lurus. Furqi mas sempajang nasi bombek kita we. Berarti de pun nama kesis sempajat. Furqi mas sempajang nai ala gaganna tau we. Berarti de pun nama kesis sempajat. Furqi ma puasa. Na de pun nama kesis hubungat ta padat ta rupa tau. Mohon maaf de pun nama kesis puasa ta. Intinya apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua nuansanya adalah bagaimana membangun hubungan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membangun hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkan-angkan Makkah tukbah anak pasangan di Makkah dia, ya ayuhan nas sininna rupatau tubu ilallahi qabla antamutu pada tobak kurifung Allah Ta'ala riyolo tammatim wabadiru bil a'mali salihati qabla antushgalu pada maparri-parri kopi gaudeci riyolo tasibu'um wasilu bainakum wa baina rabbikum bi kasrati zikrikum wa kasrati sadaqah fi sirri wal alani pakasingi hubunganmu ripallawanganmu man wa baina rabbikum andrangi hubunganmu subawa puam bi kasrati dengan memperbanyak bi kasrati zikrikullah mingarangi pungala ta'ala wa kasrati sadaqah anrenge ipamegai masidak bisirri wal alania nasaba pita anrenge dena pita jadi koto masidak dua memang lalang wadi ya pitang wadi todeni ya pitang tapi nareko masidak ki nade ta pitangi nama cinulada tita yena roslinna. Tapi kau makadaki yaitu kaya mas sumbang tanpa nama mi. Tapi yaitu wanita tanpa nama 2 juta iya tua. Nah, berarti kalau seperti itu masih dipertanyakan. Jadi lisui dek makade nareko dek naita puasange. Nadie na ikhlas. Deto makade nareko ita puasange nadie na ikhlas. Kege munroyro lillahi ta'ala idi mimusengi nafungala ta'ala. Maka ni kumakoiro makasingi hubungan ni sebuah pungala ta'ala anrengi makasingi hubungan ni padat tarupa tau nasabak pamigai mingarangi pungala ta'ala anrengi pamigai mapasidakka kena naropasidakka bapak ibu sekalian mohon maaf tania maka dedoi panabapi desidakka tabassumupi wajihi ahika laka sadaka cawa-cawa cap biru tamilori sempulolota itu adalah sedekah. Kau maka sikasingi adat talori sempulolota pasti dakit. Ise mangaki sempulolota pasti dakit. Maka Nabi tamangkana lahu malu niga-niga mapunai warang parang paliata sadak bimali. Maka hendaklah dia bersedekah dengan harta. Wa mangkana lahu kuwa niga-niga mapunai kekuatan paliata sadak bikuatihi. Hendaklah dia bersedekah dengan kekuatannya. Jadi apapun yang ada pada diri kita itu bisa bernilai sedekah kalau didasari dengan keikhlasan seperti yang saya jelaskan tadi malam. Cepat naro katobana Nabi ta makadei tunsaru na tolong ipungalata wa tujubiru andrangi pungalata la napakasingi atotongatta
Hari pertama na wa turzaku pungala taala na papida leriki wa tunsaru wa tujbaru na papida leriki pungala taala na tulungi pungala taala na papida leriki na pakasingi atu tongatta pungala taala. Jadi ko makasingi hubungatta subawa pungala taala dengan selalu mengingatnya nandrengi pakasingi hubungannya pada tarupa tahu kalu napodangi nabitta. Pertama dendrero turzaku napapida leri ki pungalata. Kemudian natolongi pungalata la watunsaru watujubaru andrengi napakatanangi kehidupatta bapak ibu sekalian napasuku kekurangatta. Karena itu itulah pentingnya yang namanya silaturahim. Oleh karena itu menjelang akhir bulan Ramadan biasana kopura iman lapa tawe ini yang paling penting silaturahim. Ya ko siruntuk itu tomatoi bapak ibu sekalian memang baraka nasaba insyaallah tolimanya mapapinadin siruntuk isam puloloe mecawa-cawa caberu loridi tomapas sidakkan ero angka makarya leta naibawang yamana naropenre dalle umat salam alabik yang kehadir. Tapi narekko dene pakasingi hubungatta bapak ibu sekalian mohon maaf de nama kasing atu tongatta. Kemudian supaya silaturahim ini bagus maka senantiasa mengikhlaskan diri siapapun mampu melakukan silaturahim itu. Karena kadang di antara kita tuliasa ngaleheba akhirna angkan-angkan talo kampung nadina jampain ke sempuloloi biasa tepa makadatoi negako wadi jaji rusapotaro de minus seki jaji ko yidi makade negako ko iya de jampain ke iya labbi pa iya berarti labbi pa idi sombotta jaji ko sempulolo tade na jampain ki idi na malesara aga tukareba sepu. Ya ko dena jawab dengan baik berarti yang kemetoi maka lain rialena. Tapi ko pura ni pakoro berarti kita yang menyambung silaturahim. Tapi ko yero mumpo dendre wasange agaku. Berarti angku tak mendre. Kuma ko yero berarti lebih buruk ina yero sapota. Biasa ilolongan sempulolo tak ko lobut tinggi. Pole ka but tinggi koro. De kuan regulisu. Pemangai. De gaga mana jampangi ki. De tu maka de na jampangi kapang nulle sibu mi kasi sampulo lota onroi ganna tamunna tapi di de tamanre berarti mapaddi ni tua titta ya ku mapaddi ni titta berarti de na namakan ja silaturahim. Karena itu seharusnya idi campai sapo ta we sibula da kiwita sapo nulle wa di ni tapaka de we sibu toanga ta dampang adi ko kiro lomanre tapi di codoki akhirnya apa de tona tamanre sempulo lota tacak de nama kesing berarti si solas solangi ki bapak ibu sekalian. Karena itu ipa kesing hati nasabak mage niga niga tau mak beri adampang masar rola biri sesena pungala ta'ala. Makanya turi lota tu bapak sana maka deko tau ena pakua kina tarun asala aja idip pakua itu aga makna nero. Ya ko tahu pakua ki berarti dia yang berdosa sama kita. Manyama mi apa kada kilalangan tita wadampangan mi selesai ni. Tapi ko idi pakua tahu mohon maaf ko de talo mi lo adampang bapak ibu sekalian. Tabe. Oleh karena itu alhamdulillah panderita ta idi ko Indonesia angka yasang acara halal bihalal. Onro acara panderita ta mangai paralu itu si halalaka apa ya kodosa tak ripal lawangatta itu tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan caranya harus dimaafkan kita harus datang minta maaf tapi rule nega pada lau milu dampang apa dia naganna nariku milu dampang majamak mi bawang tapi harus sebut judul tabe tadampang nga angka-angka na kucurita ki ripangka-pangka anayani irule naga pawikor tabe iya ti biasa male sandala ta watuku kalolo patus setu batta kumairo tadampang
Nak kada ya ko dampangi. Dena kan aku nak kada nak dampangi. Iselero sandala ya lai, tabi angke paselen. Irule nak selero. Irule nak podang itu makoro. Makanya makada ka macai penderita tar Indonesia. Nada akang halal bi halal. Agi asang to si halal akan. Apa padang ke tu asal atas salat. Karena itu di antara kita harus saling bagus pada pakasingi Bapak Ibu sekalian. To si halal akan. Apa narekodeta si halalakan labak itu umat salam alabikan ke hadir si tuntut-tuntut kimatur ya sirmundirna fungala ta'ala narekotawe namanu kini adampang apa pasti adampang amana tu imatu fungala ta'ala jakta ria sirmundirna fungallahu ta'ala. Kesimpulannya, memperbaiki hubungan silaturahim adalah penting karena kehidupan kita ini tidak bisa kita hidup kalau sendiri. Dena gaga hebat tatuo nareko cedek na yako mega ki pasti beragam. Karena itu nasabab beragam ki parallu makasing silaturahim makanja i niae iya mina hebat pak pada lengi jama-jamatta. Karena itu pada lengi tujuatta pak balupa jewe becu tapi dena makanja yang rena susah punye masoli alinna kode gaga pajena. Begitulah kehidupan. Maka penting silaturahmi senantiasa dipupuk sarekom mengi kuat ki andrangi nareku makanja ni silaturahmi dendre natutu nabita nasang nabita dendre rutallu turzaku papilaleriko watunsaru natulungi fungala ta'ala kemudian napakasingi atu tongatta mamuare inifa barakai fungala ta'ala asirun tongatta ya subuhi sarekom mengi insyaallah padai-padai cengi aleta. Nasawa fung Allah Ta'ala si matami mina pada cing. Aja lalu nai solangnya leta. Apa dek tu gagal lolongnya solangannya. Sangadinna ini. Ia ku angka nang kadek tapi gau dek cing. Nah langit tu kesempatan fung Allah Ta'ala susui. Nasawa itu bakal ngiri fung Allah Ta'ala. Sarekom mengisalamak kimaturi asirimun rinna fung Allah Ta'ala.